adalah kereta ringan LRT pertama di Indonesia yang telah kita mulai jalankan. Pertama memang dalam rangka menyambut Asian Games 2018, dan yang paling penting ini adalah membangun sebuah peradaban baru, budaya baru. Baik budaya menggunakan transportasi massal yang aman dan nyaman, budaya tepat waktu, budaya antri, yang ini akan terbangun setelah kereta ringan LRT Palembang ini nanti berjalan. Yang saya senang, seluruh konstruksi hampir 95% itu dikerjakan dengan bahan-bahan lokal. Lokal kontennya 95%. Keretanya kurang lebih 40% juga dikerjakan oleh Inka. Ini sudah direncanakan lagi, akan dibangun LRT di Surabaya, Bandung. Di Bandung, satu lagi di Medan. Medan. Tiga ini yang dalam perencanaan sudah matang dan ntar lagi ya mau kita mulai. Ya. Terima kasih.